Menyanyikan lagu bagi mereka. Hadirin dimohon untuk berdiri. Siang pemirsa dan selamat datang kembali di Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia musim 2022-2023. Laga kedua pada penyelenggaraan hari pertama kompetisi Women Professional Futsal League musim ini akan mempertemukan Natick Ladies Futsal Club lawan Muara Enim United. Dan kita saksikan daftar susunan pemain yang sudah diturunkan oleh kedua tim, baik dari Natick ataupun Muara Enim, sudah tertera di layar kaca Anda. Karena kali ini adalah laga yang patut kita tunggu karena Natick adalah tim yang selalu berpartisipasi di Liga Profesional Wanita Indonesia sejak 2015, sedangkan Muara Enim United adalah tim promosi yang menjadi juara Liga Nusantara tahun lalu. Namun kita harus kembali mengingat di mana laga pertama pada hari ini tadi sudah selesai antara Pusaka Angel melawan Putri Sumsel, di mana Putra Pusaka Angel sebagai tim juara bertahan mampu unggul 4-0. Jadi kita akan nantikan apakah Natick ataupun Muara Enim yang akan meraup 3 angka selanjutnya di laga kedua kali ini. Kedua kapten sudah bukan dan akan melakukan coin toss nampaknya. Pemain timnas di 2018-2019 Maulina menjadi kapten tim dari Muara Enim, sedangkan pemain nomor punggung 14 Tadea Febrina Bangun menjadi kapten tim bagi Natick Ladies Futsal Club. Wasit yang memimpin laga kali ini adalah Junior Dewi Winda Wulan, wasit asal Jawa Barat, dibantu oleh Dera Rusdiantara. Sedangkan wasit ketiga adalah Yudi Dwi Antoro dan timekeeper Ridwan Tri Cahyono. Ini adalah Teguh Haryadi, pelatih dari Natick FC, tim asal Cibinong, Kabupaten Bogor. Ya, masih akan kita nantikan kick off pertandingan babak pertama pada Liga Futsal Wanita tahun lalu. Natick Ladies mengakhiri kompetisi di posisi keempat, sedangkan seperti yang kita tahu Muara Enim adalah juara di Liga Nusantara yang berhak promosi pada musim kompetisi tahun ini. Ya, nama-nama seperti Ari Nadia, Riri Junian, Nopi Ramadan, Dea Febrina, dan Naila Nisrina Hidayat akan menjadi andalan di paketan pertama Natick FC. Sedangkan Muara Enim akan mengandalkan Nur Halimah, Lestari Dewi, Nessa Ahadi, pemain asal Iran, Maulina Nofrian Tiani, sang kapten, dan juga Muhammad ataupun Deseh Muhammadi, pemain asal Iran juga. Ada dua pemain asing yang direkrut oleh Muara Enim untuk musim kompetisi kali ini. Dan akankah Natick FC
sebagai tim dengan komposisi 100% lokal bisa memberikan perlawanan berat di laga kali ini. Laga yang cukup seimbang saya rasa, yang patut kita nantikan. Maulina Novriliani, pemain yang juga sempat bermain di cabang olahraga sepak bola pada Asian Games 2018 Indonesia. Kali ini kembali bermain di Liga Futsal Profesional Wanita. Sempat bermain untuk Kebumen Angels dan juga Persiba Female. Akan mendapatkan lawan tangguh dari para pemain Netic Ladies Futsal Club. Ya, dua pemain asing dari Muara Enim langsung diturunkan sejak pertama. Lengkapi Lestari Dewi, Maulina dan juga Nur Halimah untuk menjadi paketan pertama dari tim asal Sumatera Selatan ini. Akan kita nantikan. Laga akan segera dimulai pemirsa. Dan kick off babak pertama telah dimulai. Kembali saya mengucapkan selamat menyaksikan kepada semua pecinta futsal tanah air, kepada semua pecinta futsal wanita Indonesia. Dengan jersey merah-merah-merah adalah Muara Enim United, sedangkan dengan jersey navy biru-biru-biru adalah Netic FC. Kita kali saksikan sebuah serangan langsung ditampilkan Netic FC. Miss kick, sayang sekali. Sebuah upaya dari Novi Ramadan gagal menuliskan umpan yang cukup manis tadi. Tidak tertendang dan langsung memberikan sebuah kejutan. Dan semua laga di Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia semuanya bisa Anda saksikan di seluruh jaringan MNC Media, baik di MNC Sport Channel, K-Vision, Vision Plus, MNC Play. Dan juga terus update berita olahraga terbaru dan terhangat hanya di Sport Stars ID. Lestari Dewi sudah berikan saja kepada Mohadese. Sebuah shoot. Tendangan pertama. Pemain yang untuk pertama kalinya bermain di Liga Futsal Wanita Indonesia. Bisa kembali curi. Olina dengan sangat baik tadi. Nesa. Masih Nesa. Coba terus kerjasama dengan rekan satu negaranya. Sebuah tendangan yang masih bisa diamankan dengan cukup mudah oleh Arina Dia. Kali ini Netic FC pemirsa. Umpan direct langsung. Kembali terlepas namun ada pergerakan yang cukup cepat. Lagi-lagi bisa dihentikan oleh Nur Halimah. Sebuah upaya progresif dari Dea Febriana. Bisa dipotong. Namun Netic kembali melakukan dan melancarkan serangan kali ini. Biarkan saja. Kick in untuk Netic FC. Kembali. Bisa kembali amankan oleh para pemain dari Netic FC. Dea. Ya, sama kali ini dengan Novi Ramadan. Kembali Dea. Namun lagi-lagi dihentikan oleh Maulina. Coba bermain sabar. Riri. Kembali kepada Novi Ramadan. Riri kembali. Dea langsungnya coba sebuah kombinasi play yang masih gagal. Ya, pendek saja. Muara Enim United coba membangun serangan kali ini. Molina menuju ke flank sebelah kanan. Kerjasama di sana. Oh, sebuah umpan yang baik dan ada tepisan yang sangat penting dari Arina Dia. Gagalkan upaya dari Lestari Dewi, kita saksikan. Sebuah backheel pass yang sempurna.
Tanpa ragu-ragu, Lestari Dewi langsung melakukan first time shoot. Masih bisa dihentikan oleh Arina Dia, penjaga gawang asal Bogor. Peluang pertama, peluang emas didapatkan oleh Muara Enim di awal babak pertama ini, pemirsa. Kita tunggu bagaimana respon positif dari anak-anak Netich FC. Kali ini Madeseh pada Nessa. Nessa, sebuah tendangan kaki kiri yang masih bisa diblok. Nessa Ahadi. Kita saksikan pemain berusia 30 tahun asal Iran. Mohadeseh masih tercuri kali ini. Kesempatan untuk melakukan sebuah counter attack namun bisa kembali di recover. Lagi-lagi benturan terjadi di area circle lapangan tengah, pemirsa. Kali ini Mohadeseh tidak diberikan kesempatan untuk membangun serangan dengan nyaman oleh Naila Nisrina Hidayat. Stari Dewi. Shoot on target pertamanya langsung mengancam tadi bagi pertahanan Netich FC. Molina kali ini. Kapten timnas Indonesia di AFC Championship Futsal 2018. Hands ball. Foul pertama didapatkan oleh Muara Enim United. Dan Nessa Ahadi. Langsung tendangan kaki kirinya masih tinggi. Kita saksikan cukup oportunis pemain yang satu ini. Banyak sepakan dari tengah lapangan tadi. Kembali kick in bagi Muara Enim United. Nampaknya ada sedikit rotasi permainan di tubuh Muara Enim, namun ada kesempatan. Wow, ada kembali upaya blok dari Nessa Hadi. Mencoba menggagalkan dan mengganggu Nopi Ramadan untuk melakukan serangan meskipun kembali tidak terkena sentuhan. Dan hanya berbuah tendangan ke dalam, sudah dilakukan. Sudah turun ke lapangan Rani Mulyasari. Langsung dicuri tadi. Kembali kali ini, Netich coba membangun serangan melalui sang kapten. Dea Febrina bangun. Kembali kepada pergerakan Riri Junian. Bisa kembali diamankan. Cukup tenang Nur Halimah. Rani Mulyasari. Masih cukup ketat. Oh, ada body challenge namun play on dan sepakan yang masih bisa diamankan oleh Nur Halimah. Namun kali ini wasit kedua nampaknya melihat pemain yang masih tergeletak di lapangan pertandingan. Itu Rani Mulyasari, pemain berusia 30 tahun asal Tangerang. Pemain yang sempat menjadi top skor di Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia pada 2017 dan juga 2019. Agak kembali dimulai, pemirsa. Rani memberikan bola matang dan Mister Gawang kembali menjadi penyelamat. Dua peluang emas telah didapatkan oleh Lestari Dewi. Kali ini posisinya benar-benar terbebas namun masih bisa digagalkan oleh Mister Gawang. Dan selamatlah. Skor masih sama kuat 0-0. Netich kali ini coba menyerang. Dea back heel-nya masih terbaca dan kembali diamankan oleh Nur Halimah. Umpan panjang kali ini. Rani yang dituju. Sebuah sepakan kaki kiri. Cukup berani tadi. Sebuah tendangan. Tanpa melakukan kontrol terlebih dahulu. Langsung melakukan sepakan yang cukup terukur. Sudah mulai jual beli serangan, pemirsa. 5 menit berjalan babak pertama. Di laga kedua kali ini. Nessa Hadi cukup tenang. Kembali kepada pergerakan Nessa. Kali ini Maulina. Masih terus berkombinasi. Terbaca dan terpotong. Kesempatan untuk melakukan fast break. Sayang sekali Dea gagal memberikan umpan. Nessa coba menerobos. Kesempatan bagi Rani. Lagi-lagi.
Arina Dia sudah melakukan 3 save sejauh ini di babak pertama. Netich FC. Dia, Febrina bangun. Kembali kepada Riri. Coba bermain dengan tempo. Namun sayang sekali sebuah passing yang tidak bisa dijangkau tadi. Maulina. Pada Lestari Dewi, kembali Maulina. Umpan kepada pergerakan yang cukup cepat kali ini. Yang sudah turun ke lapangan Anissa Raihan Zahra Humaira. Pemain yang sudah bergabung dengan Muara Enim United sejak musim lalu. Jadi bagian dari skuad yang membawa Muara Enim promosi ke Liga Futsal Profesional. Kali ini sebuah sentuhan pertama tadi dari Agnes yang sudah turun ke lapangan. Novi Ramadan. Agnes coba menguasai bola namun kembali direbut. Rani gagal tadi mengolongi pergerakan ataupun hadangan dari Riri. Namun kembali bisa diamankan oleh para pemain Netich FC. Cukup tenang dalam melakukan sebuah counter press. Ya, lagi-lagi beberapa kali umpan direct yang masih belum terukur. Goal clearance sudah dilakukan pada upaya membangun serangan. Sebuah bola direct langsung ke depan. Kesempatan namun masih menyamping. Upaya Lestari Dewi. Sudah ada 3 kali percobaan yang ia tampilkan. Kita saksikan Coach Aris Pratama sudah menyiapkan Septiani Aureliati. Pemain asal Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Agnes kembali terbaca. Rani tarik ke belakang. 2 pemain tim nasional Indonesia sudah berbaju Muara Enim di musim kali ini. Ini dia Rani masih menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Namun tercuri. Langsung ke depan Nur Halimah mengincar pergerakan dari rekannya meskipun gagal dikuasai dengan penuh. Netich FC coba kembali memulai serangan kali ini. Terbaca. Lestari Dewi membuka ruang namun Rani Mulyasari coba menerobos. Pelanggaran dilakukan oleh Agnes. Foul kali ini kembali didapatkan oleh Muara Enim United dari jarak yang lebih dekat tentunya. Dan Nessa Ahadi akan kembali menjadi eksekutor tendangan bebas kali ini. Ya, sudah bersiap Arina Dia. Nah, kita saksikan Nessa Ahadi, pemain kelahiran Ras Rus ataupun Ras Iran. Lagi-lagi sebuah sepakan yang masih dihentikan oleh Mister Gawang. 2 kali sudah para pemain Muara Enim United serangannya digagalkan oleh Mister Gawang. Benar-benar terarah dan terukur kali ini. Ya, sebuah alarm bahaya tentu harus sudah dibunyikan oleh Netich FC. Catat sudah ada 6 percobaan tembakan ke gawang dari Muara Enim dan 5 diantaranya adalah peluang bersih dan juga big chance. Nessa. Molina. Kembali. Coba bermain sabar. Memanfaatkan ruang dan lebar lapangan. Nessa dan Mohadeseh adalah pemain dari Iran yang sempat membela timnas Iran tentunya di beberapa event. Ya, sudah turun ke lapangan. Ini dia pemain asal Atambua Nusa Tenggara Timur, Septiani. Mohadeseh kali ini coba menguasai bola. Bisa dipotong oleh Ririn. Kesempatan Agnes untuk melakukan sebuah counter attack. Agnes
coba melakukan upaya running with the ball namun bisa diamankan. Sedikit terlalu lama tadi dalam mengambil keputusan sehingga membuat para pemain Muara Enim kembali melakukan transisi bertahan dengan sangat baik. Nessa Mohadese kali ini coba melakukan tusukan namun dipatahkan saja oleh Agnes. Mohadese sudah mendapatkan bola, cari ruang tembak, namun lagi-lagi ada blok kali ini yang ditampilkan oleh Mita Anggraini Puspitasari yang mendapatkan rotasi bermain menjelang pertengahan babak pertama ini. Oh, intercept yang sangat baik namun kembali diganggu. Agnes kali ini mencuri bola. Agnes coba menerobos, terus melakukan sebuah upaya dribbling yang lagi-lagi kembali bisa dihentikan oleh Nessa Ahadi. Agnes tarik ke belakang, Ririn. Sebuah kesempatan di tiang kedua meskipun upaya tap in dari Mita tadi belum maksimal. Ya, bola deflection membuat Mita seakan tidak siap menerima umpan seperti itu. Tiga upaya percobaan tembakan ke gawang sudah dilakukan oleh para pemain Netic. Satu diantaranya on target. Molina pada Mohadese. Sebuah kontrol bola yang tidak sempurna. Tendangan ke dalam bagi Netic FC. Sudah lakukan cepat. Mita kali ini dikawal dua orang pemain dan kembali gagal menguasai bola dengan baik. Molina kepada Septiani. Tarik ke belakang. Masih terus menjadi andalan. Adeseh kali ini coba menusuk dan ada blok yang sangat baik. Ririn coba menenangkan tempo permainan. Kiriman kepada Agnes. Kembali kepada Ririn. Oh, tercuri kali ini pemirsa. Nessa Hadi terus menjadi pemain yang aktif dalam menguasai bola. Umpan direct ke depan, Riri terlepas kesempatan. Kembali masih cukup mudah bagi Arina Dia. Riri Junian Neila terus menjadi pemain yang cukup percaya diri di posisi anchor. Oh, hampir saja kali ini kesempatan namun lagi-lagi Riri bisa menghentikan upaya dari Mohadese. Nessa first time shoot yang masih tinggi. Ya, akhirnya Riri ditarik keluar dan Dea kembali masuk. Ini menarik, siapakah yang akan bermain di posisi anchor bagi Netic FC. Angkat ke depan, Agnes kembali terlepas. Nessa Hadi. Setidaknya sudah ada 4 kali percobaan tembakan ke gawang yang dilakukan oleh Nessa. Kali ini masih menyamping di sebelah kiri gawang. Sangat berani dalam melakukan sebuah upaya menekan pertahanan dari Netic FC. Agnes kali ini pemirsa dari Netic. Dea langsung ke depan, tercuri. Kesempatan berbalik kali ini, sebuah serangan cepat coba ditampilkan. Sudah turun ke lapangan, Naura. Nessa Hadi gagal melewati penjagaan yang cukup rapat tadi dari Desi. Desi Erika Sari. Naura. Maulina. Kembali Naura.
Lepas kali ini kesempatan bagi Desi. Sepakan langsung. Oh. Memanfaatkan sebuah posisi yang ditampilkan oleh penjaga gawang. Sedikit maju ke depan membuat Desi melakukan sebuah sepakan yang coba mengelabui. Kembali belum on target upaya tekanan dari Netic. Rani kali ini coba melakukan screening ball. Kembali terhenti momentum yang didapatkan oleh Muara Enim United. Molina. Masih Molina. Kembali kepada Naura. Rani Mulyasari. Rani. Naura di sana. Tiang kedua yang disasar. Namun sayang sekali. Lestari Dewi lagi-lagi gagal memanfaatkan sebuah peluang. Kali ini miss kick ataupun sebuah yang tidak sempurna dari Lestari Dewi membuat dirinya gagal mencetak gol pembuka di laga kali ini. Ya, kombinasi serangan cepat yang ditampilkan oleh Muara Enim perlahan tapi pasti mulai kembali bisa berjalan dengan baik. Rani Mulyasari jadi pivot yang sangat aktif dalam mengalihkan bola dan juga melakukan screening ball. Rani tercuri kali ini. Bola kembali diamankan oleh Molina. Oh, kesempatan. Sebuah peluang kembali diamankan oleh Arina Dia. Lagi-lagi kombinasi play yang sangat baik. Dea kali ini ada upaya screen. Agnes mencari ruang tembak. Sepakan langsung. Bisa dihadang tadi oleh Maulina. Ya, terkena bagian badan dari Maulina sehingga Maulina kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan dan harus dicek terlebih dahulu oleh tim medis tentunya. Ya, pemirsa jangan lupa setelah laga kedua kali ini masih ada laga ketiga yang akan berlangsung pada pukul 16.00 sore hari nanti antara Pansa FC Yogyakarta melawan Kebumen Angels. Dan tentu esok hari masih ada 3 pertandingan yang terus akan kita siarkan. Handsball kali ini di mana Naura coba menghadang upaya Dea dalam memberikan umpan dan berbuah foul bagi Netic FC. Sepakan langsung. Ya, Agnes tadi masih gagal menguasai bola dengan sempurna. Nessa kali ini. Nessa Hadi. Tenang saja. Naura. Buah stop ball yang kurang baik. Namun kali ini ada kombinasi yang gagal juga dari para pemain Netic. Mana Agnes gagal menjangkau bola yang dikirimkan oleh Nanik Ning Raini. Nessa Hadi. Bali Nessa umpan panjang ke depan. Gagal dijangkau oleh Mohadese. Coba menusuk namun kali ini sepakan yang dilayangkan oleh Naila Nisrina Hidayat masih menyamping. Mohadese. Kembali umpan panjang ke depan. Masih Mohadese. Tarik kepada naik. Nessa Ahad. Nessa Ahadi. Bisa dihadang dengan sangat baik oleh Arina Dia. Sebuah upaya shoot on target kedua dari Nessa Ahadi. Refleks sempurna dari Arina Dia membuat gawang dari Netic FC masih cukup clear kali ini. Lagi-lagi maksudnya ke tiang kedua meskipun tidak ada rekan di sana.
Ya, sebagai tim promosi Muranim United tampak tidak inferior di laga kali ini. Sangat berani untuk memegang bola dan juga mengendalikan tempo permainan. Lagi-lagi Rani tadi intercept yang sangat baik, tercuri kembali. Riri pada Dea. Masih Dea, kawal dua orang pemain. Madese coba lakukan upaya pertahanan dengan baik tadi. Nesa Hadi. Rani Mulyasari meminta rekannya lebih mendekat. Mohadese kali ini, Mohadese masih tarik-tarik ke belakang pada Nesa Hadi. Lagi-lagi sebuah sepakan jarak jauh dari Nesa Hadi yang berkali-kali menekan pertahanan Netic FC dan terus digagalkan oleh Arina Dia. 5 penyelamatan telah dilakukan oleh pemain berusia 19 tahun penjaga gawang asal Bogor. Nesa Hadi, Madese masih off target. Ya, kita akan nantikan bagaimana pendekatan taktik dari Coach Teguh Haryadi. Saat ini tim yang ia nahkodai sedang sedikit tertekan oleh para pemain dari Muara Enim United. Buah pergerakan coba ditampilkan kembali kepada Dea. Masih Dea Febrina bangun. Tarik kepada Riri. Riri! Wow! Kejutan diberikan oleh anchor bernama Riri. Pemain berusia 26 tahun. Yang merupakan sebuah shooting tadi. Mengarah tepat ke gawang Nur Halimah. Dea. Kembali kesempatan terbuka kali ini. Ada sebuah scrimmage terjadi. Sepakan langsung. Lagi-lagi ada blok kali ini dari Nesa Hadi. Naila berjibaku dengan para pemain dari Muara Enim United. Sebuah skema tendangan sudut yang mulai menyulitkan. Riri kembali pada mencari pergerakan rekannya. Naila. Naila! Ada tepisan tangan kanan dari Nur Halimah yang menggagalkan. Mulai kembali berani menekan. On target tadi sepakan dari Naila. Dea. Pada Riri. Ya, masih mudah kali ini bagi Nur Halimah. Sebuah upaya counter attack dari Rani. Bisa dibaca dan diamankan. Kali ini timeout pemirsa diambil oleh Muara Enim United. Satu menit timeout telah berlalu pemirsa. Laga akan segera kembali dimulai. Kedua tim sudah beberapa kali melakukan upaya tembakan ke gawang. Dan sama-sama bisa mengancam lawan masing-masing. Meskipun secara jumlah tekanan, secara jumlah kesempatan. Dan juga percobaan tendangan ke gawang. Muara Enim dengan Nesa Hadinya masih tampak lebih agresif. Namun tekanan yang dikirimkan oleh para pemain Netic Ladies Futsal Club pun tidak bisa dikesampingkan karena memang para pemain dari Netic ketika melakukan tekanan begitu terstruktur dengan baik. Dan kali ini pergerakan Lestari Dewi lagi-lagi dihentikan oleh Dea Febrina bangun.
Dea kepada Riri. Naiklah kali ini. Masih terus berebutan bola, namun kembali bisa diamankan. Baik sekali tadi. Sebuah upaya screening ball yang ditampilkan oleh Dita Helviani. Riri bisa dibaca. Buah tekanan, coba ditampilkan dan lagi-lagi. Jika ada satu nama yang paling harus mendapatkan apresiasi lebih, yaitu Arina Dia, penjaga gawang asal Bogor yang satu ini, kembali menyelamatkan gawang dari Netis FC. Sebuah tekanan yang digalang oleh Nurul Huda tadi. Kali ini Maulina, Nurul masih menyamping. Karena selanjutnya dari Anissa tadi yang ternyata menyamping. Ya, first time shoot yang masih gagal menemukan titik yang tentunya ingin dicapai oleh para pemain Muara Enim. Ya, ternyata sudah turun ke lapangan Anissa Raihan Zahra. Pemain berusia 20 tahun. Asal Cianjur, ini dia Anissa. Pada Nessa Ahadi. Nessa Ahadi bisa dipatahkan dengan sangat tepat oleh Naila yang melakukan upaya blok dengan timing yang pas tadi. Umpan panjang. Nessa Ahadi coba kuasai bola. Masih terus melakukan screening ball pada Anissa. Lihat pergerakan di depan, dipatahkan oleh Naila. Hanya berbuah tendangan sudut kembali. Hampir terjadi miskomunikasi antara Naila dan juga Arina Dia. Maulina kali ini pemirsa. Anissa mampu mencetak gol dan membuka skor pertama di laga kali ini. Memanfaatkan kelengahan para pemain Netis FC ketika melakukan koordinasi pertahanan. Umpan yang matang diselesaikan oleh Anissa dengan sangat baik. Sebuah sentuhan yang cukup dingin. Melepaskan bola ke sudut gawang dan gagal dihentikan oleh Arina Dia. Ya, kehilangan fokus dan harus dibayar mahal karena kali ini Muara Enim United unggul 1-0 atas Netis FC Football Club. Laga kembali mulai pemirsa. Tarik ke belakang. Aisa ataupun Anissa tadi kembali berbenturan. Pemain yang sudah bergabung dengan Muara Enim United sejak musim lalu, Anissa menjadi pencetak gol pertama sejak Muara Enim kembali comeback di Liga Futsal Profesional. 1 menit terakhir pemirsa di babak pertama. Maulina sang pemberi asis di laga kali ini. Kembali pada pemain asal Samarinda ini, Maulina Novriliani. Nessa Ahadi mencari pergerakan dari Anissa, namun delay sedikit. Cukup tenang, kombinasi 1-2 yang bisa dibaca oleh Riri. Upaya melakukan sebuah sepakan yang masih menyamping. Sedikit terburu-buru kali ini, cobaan yang ditampilkan oleh Dita. Nurhalimah panjang ke depan. Oh, sebuah sentuhan yang baik tadi. Kembali kepada upaya tekanan yang coba dilayangkan. Ya, Nurul Huda Hasibuan tadi coba bekerjasama dengan Ananda Putri Lestari. Nessa pada Ananda. Terus menguasai bola. Ananda. Dan peluit panjang. Juga bel sudah berbunyi. Menandakan laga babak pertama selesai. Skor sementara kali ini adalah 1-0 untuk keunggulan Muara Enim United. Gol dicetak oleh Anissa. Dan tentu kita akan nantikan pertandingan di babak kedua pemirsa setelah break sesaat lagi.
Pertandingan babak kedua di laga kedua pada hari ini akan segera kembali dimulai pemirsa, di mana saat ini skor masih untuk keunggulan Muara Enim United dengan keunggulan 1 gol, di mana gol dicetak oleh Anissa Raihan Zahra. Ini adalah pemain asal Cianjur, Jawa Barat yang sudah menjadi bagian dari skuad Muara Enim sejak musim lalu dan sama-sama telah berjuang dengan beberapa pemain lainnya untuk membawa Muara Enim promosi ke Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia pada musim yang baru, musim 2022-2023. Dan sedangkan Netics Ladies Futsal Club juga sudah bersiap di lapangan pertandingan. Ini dia para pemain, itu paketan pertama dari tim asal Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Ya, laga seru tentu kembali akan tersaji di babak kedua kali ini. Wasit sudah bersiap-siap. Dan kick off babak kedua telah dimulai pemirsa. Selamat menyaksikan. Bagi Anda yang baru bergabung dengan jersey Navy, biru-biru-biru adalah Netic FC. Sedangkan Muara Enim United menggunakan jersey merah-merah-merah. Seluruh tayangan Liga Futsal Profesional, baik di sektor putra ataupun putri, semuanya bisa Anda saksikan di jaringan MNC Sport. Ada di MNC Sport Channel, K-Vision, Vision Plus, MNC Play. Dan juga di kesempatan pertama ternyata pemirsa harus kita potong terlebih dahulu. Lagi-lagi Anissa langsung membuka sebuah peluang. Ya, update terus berita terbaru tentang olahraga hanya di Sport Stars ID. Baik, ke lapangan pemirsa, sebuah tekanan langsung ditampilkan. Namun pressing resisten yang sangat baik. Naila masih tinggi di atas gawang. Upaya counter attack yang sangat baik dari para pemain Netic FC. Dan sontekan kaki dari pemain yang satu ini masih berada di atas gawang dari tim Muara Enim United. Kembali Naila kuasai bola, bisa dipatahkan. Kesempatan untuk menekan kali ini, Anissa cukup tenang. Kombinasi play coba ditampilkan, lagi-lagi terpatahkan. Bisa dicuri, kesempatan menekan kali ini, bisa lagi-lagi dihentikan oleh pemain yang sangat cekatan dari Netic Ladies Futsal Club, Alina Dia. Main berusia 19 tahun. Maulina sudah lakukan sebuah kesempatan dan masih bisa dihalau jauh. Anissa coba menekan kali ini. Cukup baik. Ya, sama 1-2 namun lagi-lagi gagal dijangkau. Sayang sekali tadi di mana Dea gagal melepaskan sebuah finishing touch dengan sangat baik. Riri pemirsa. Pada Nopi Ramadan. Kembali pada Riri. Dea kali ini coba memutar badan. Naila namun gagal bekerja sama dan salah komunikasi tadi. Ya, harus segera ada perubahan di sisi teknis permainan di Netic FC karena sejauh ini masih tertinggal. Naila kembali terus diganggu oleh para pemain dari Muara Enim United. Nopi tarik ke belakang. Coba melakukan umpan 1-2 namun terbaca. Septiani juga lagi-lagi diganggu. Tarik ke belakang kembali pemirsa. Pada Maulina. Bergesek pada Rani Mulyasari namun gagal bekerja sama dengan Anissa. Kembali coba bergeser. Lalu flank kanan namun terbaca dengan baik oleh Maulina. Rani Mulyasari coba melakukan gerakan yang sangat baik tadi namun lagi-lagi dicuri. Sebuah transisi yang
cukup cepat. Molina sepakan langsung dan lagi-lagi Arina dia harus terbang untuk menyelamatkan gawangnya. Ya, sangat berani melakukan sebuah sepakan jauh dari circle pertahanan Netic FC. Molina angkat, Rani, sebuah umpan cutback yang terbaca. Kesempatan melakukan sebuah counter attack. Dea coba beradu cepat namun lagi-lagi diamankan. Ya, satu orang pemain nampaknya Dea masih tergeletak di lapangan pertandingan. Ya, kita saksikan duel antara Dea dengan Anissa. Yang mencoba untuk mengganggu tadi upaya serangan dari Dea. Dan wasit menyatakan play on. Dea adalah pemain yang sudah menjadi bagian dari skuad Netic FC sejak musim lalu. Dan di tahun ini kembali dipercaya untuk menjadi kapten tim. Sudah kembali bangkit pemirsa. Ya, prestasi terbaic dari Netic Ladies Futsal Club itu terjadi pada tahun 2015 di mana saat itu mereka menjadi runner up setelah dikalahkan oleh UPI Bandung, dan pada tahun lalu hanya menempati peringkat keempat di bawah Kebumen United. Kembali ke lapangan pemirsa, sebuah tekanan dari Nailah yang gagal bekerja sama dengan Nopi. Molina angkat panjang ke depan, sebuah first touch yang sangat baik. Rani Mulyasari kali ini. Rani kepada Lestari Dewi. Oh, dibuang saja, coba terus menekan. Molina kembali bisa mengamankan bola. Kita saksikan dengan kehadiran pemain senior sekaliber Molina membuat Mora Enim tampil tenang di laga kali ini. Tentunya menjadi ancaman bagi Pusaka Angel sebagai juara bertahan. Juga Kebumen United yang juga akan segera tampil setelah laga ini. Lestari Dewi berikan kepada Maulina. Potong kali ini kesempatan menyerang dan lagi-lagi masih bisa dihentikan oleh Nur Halimah. Kali ini tekanan yang dilayangkan oleh Ina Kurnia tadi. Ya, mudah bagi Nur Halimah untuk menangkap bola. Maulina berikan kepada Lestari Dewi. Rani Mulyasari. Nessa, sepakannya masih tepat. Ditangkapan Arina dia kali ini. Netic FC coba menyerang balik. Naila berikan bola. Masih melebar tadi upaya percobaan dari Desi. Lestari Dewi. Nessa Ahadi. Masih Nessa Ahadi. Sebuah umpan terupas namun tidak dikuasai dengan sempurna oleh Rani. Coba kerjasama 1-2 ditampilkan. Nopi Ramadan dibaca dengan baik oleh Maulina. Kali ini 3 lawan 2. Nessa Ahadi digagalkan oleh Naila. Sebuah kolong dilakukan. Namun lagi-lagi covering yang sangat baik dari Nessa Ahadi. Bisa melewati Naila. Umpan kepada Rani Meliasari. Umpan ke tiang kedua. Namun sayang sekali tadi. Kembali dibaca oleh Arina dia. Upaya serangan balik. Ya, sedikit terburu-buru Naila. Bisa diamankan. Rani terus berduel di lapangan tengah dan lagi-lagi sangat terburu-buru para pemain dari Netic FC. Harus lebih tenang tentunya dalam membangun struktur penyerangan. Molina pemirsa. Langsung pada Nessa kali ini. Anissa. Bahkan ruang namun terlalu deras.
kembali. Skor masih sama kuat di babak kedua ini. Setelah di babak pertama Muara Enim mampu mencetak gol, belum ada gol tambahan. Oh, kesempatan kali Muazzede masih bisa diblok. Kesempatan Anissa masih menyamping. Ya, cukup agresif permainan yang ditampilkan oleh Anissa. Dapatkan sebuah peluang, bola liar tadi langsung melakukan tembakan. Nessa Ahadi mencari ruang tembak. Kembali bisa dihentikan oleh Novi Ramadan. Dan Agnes juga ikut membantu pertahanan. Tendangan ke dalam bagi Muara Enim. Muara Dese akan mengambil tendangan ke dalam kali ini. Pada Nessa Hadi, masih sangat tinggi tadi. Desi kali ini coba membangun serangan. Terlalu lama menguasai bola. Telah meninggalkan lapangan permainan. Molina sudah lakukan. Terlepas tadi. Bola dikuasai oleh Arina Dia. Kembali coba memberikan umpan panjang ke depan. Dibaca dengan baik oleh Molina. Muadese. Ya, sama 1-2. Kembali kepada Nessa Ahadi. Kesempatan Anissa. Lagi-lagi bisa dihentikan oleh Arina Dia. Mendapatkan ruang tembak yang sangat bebas tadi. Namun Anissa sayang sepakannya masih tepat mengarah pada hadangan dari Arina Dia. Ya, Dea sudah turun kembali ke lapangan. Sudah kembali bangkit. Agnes, Desi, kerjasama yang cukup baik. Ini dibaca oleh Moadese dengan sangat cepat. Kita lagi-lagi begitu tenang para pemain dari Muara Enim ketika melakukan transisi bertahan ataupun menyerang. Nessa Ahadi. Nessa gagal berikan bola tadi. Kembali dicuri. Dea terlepas. Nessa Ahadi. Kesempatan Maulina. Maulina mencari ruang tembak. Masih pada Nessa Ahadi. Umpan 1-2. Anissa terbebas. Nessa. Sayang sekali. Tidak mau melakukan sepakan langsung tadi. Ya, berbuah goal clearance saja tadi. Karena memang tidak ada sepakan ataupun kanan lain yang diberikan oleh para pemain Muara Enim. Nopi. Harus terus mencari cara untuk bisa menemukan celah di pertahanan Muara Enim United pada babak kedua ini. Tercuri. Tarik ke belakang kepada Dea. Oh, sangat berani Agnes. Namun sudah meninggalkan lapangan permainan. Maulina. Bergeser pada Nessa Hadi. Nessa. Lagi-lagi bisa diblok. Anissa kali ini ada sebuah pergerakan di flank sebelah kiri. Namun terlepas. Upaya counter attack. Coba diperagakan. Namun lagi-lagi. Begitu baik transisi bertahan yang ditampilkan oleh para pemain dari Muara Enim. Sehingga sebelum para pemain Netix FC sempat masuk ke jantung pertahanan. Para pemain Muara Enim langsung turun. Dan lagi-lagi terus menghadang. Rani Mulyasari gagal. Diganggu kali ini oleh Dea. Ya, masih terus berupaya bermain sabar para pemain dari Netix FC yang terus menerus ditekan oleh tim asal Sumatera Selatan ini.
Rani Mulyasari turun ke belakang tadi. Mohadeze, Nesa Ahadi, Rani terbebas. Narni mampu mencetak gol kedua bagi Muara Enim United. Pemain berusia 30 tahun yang sudah dua kali menjadi top skor ataupun pencetak gol terbanyak di Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia kali ini kembali membuka rekening golnya di musim yang baru untuk tim yang baru. Dan Rani Mulyasari kita saksikan sangat tenang menempatkan bola di pojok atas gawang yang dicoba dijaga oleh Arina Dia. Dan skor berubah, Muara Enim 2, Netich FC 0. Harus lebih berani menyerang, mau tidak mau. Tertinggal 2-0, tentu harus ada adjustment lain dari pelatih Teguh Haryadi. Karena sejauh ini para pemain dari Muara Enim begitu percaya diri, baik ketika menyerang ataupun bertahan. Sebenarnya di babak pertama tadi Netich pun mampu melakukan tekanan yang cukup menyulitkan. Namun masih kita akan tunggu tekanan selanjutnya. Dea bisa dihentikan oleh Molina tadi. Rani kali ini mampu mencuri bola. Nesa Ahadi umpan panjang diamankan oleh Arina lagi-lagi. Ya sangat tepat lagi-lagi bisa membaca Rani Mulyasari. Tenang saja. Passingnya tidak terlalu maksimal tadi. Beruntung bola masih jatuh di kaki para pemain Muara Enim. Nesa Ahadi. Umpan diagonal yang sangat baik. Rani umpan 1-2 namun gagal disambut kembali oleh Lestari Dewi. Ya Lestari yang sudah bergerak ke depan justru diberikan bola ke belakang tadi oleh Rani membuat sedikit kehilangan dan sedikit mati langkah. Novi Ramadan harus berbuat lebih keras tentunya di lapangan pertandingan. Sudah turun ke lapangan nampaknya Ivana Aura Yasmin. Angkat ke depan lagi-lagi Maulina bisa membaca bola. Lestari Dewi screening ball gagal terlepas. Dea mencoba melewati Maulina. Jadi tutup saja dengan sangat baik. Kita saksikan pengalaman pemain berusia 33 tahun ini. Umpan through pass yang baik sekali kepada Ananda. Namun sayang sekali Ananda Putri Lestari gagal tadi melakukan sentuhan pertama yang optimal. Mampu mencuri bola, Ananda. Ananda akhirnya mampu mencetak gol pertamanya juga. Pemain terbaik di Liga Nusantara 2022 tahun lalu. Kali ini menjadi pencetak gol ketiga bagi Muara Enim dan membuat Muara Enim United jauh dengan skor 3-0 atas Netich FC. Ya teknik tendangannya begitu deras. Sepakan kaki kiri yang benar-benar akurat membuat untuk ketiga kalinya gawang Netich FC bergetar dan skor Muara Enim 3, Netich FC 0 semakin menjauh. Ya Riri mudah saja dilepaskan oleh para pemain Muara Enim. Ya sudah melakukan rotasi lain nampaknya para pemain dari Muara Enim United diberikan kesempatan untuk memiliki menit bertanding yang memungkinkan. Sudah turun ke lapangan tadi Runi Sulistia Oktari. Ya keunggulan 3 gol tentu menjadi advantage bagi Muara Enim untuk bisa setidaknya mengatur tempo permainan. Rani kerjasama coba di
dikejar tadi oleh Rooney. Namun bola hanya berbuah goal clearance bagi Netich FC. Kesempatan pemirsa kali ini. Lagi-lagi Netich FC gagal melepaskan sebuah tembakan. Rani Mulyasari. Umpan diagonal. Lagi-lagi bisa dipatahkan. Riri. Yang masih bisa dikuasai dan diamankan oleh para pemain Netich. Dea kali ini. Kerjasama dengan Nopi. Masih menyamping. Upaya yang coba ditampilkan oleh Ivana. Pemain berusia 17 tahun asal Bogor. Nurhalimah angkat panjang ke depan. Kembali bola bisa diamankan. Terlepas Ivana. Kerjasama dengan Dea. Dea masih menyamping. Sayang sekali. Dominasi cepat yang ditampilkan oleh Netich FC akhirnya bisa membuahkan sebuah peluang emas di babak kedua. Namun sayang, finishing touch masih belum beruntung dalam hal ini. Dan justru ada benturan yang terjadi antara Nurul tadi. Nurul Huda Hasibuan dengan Nurhalimah. Rekan satu tim yang bertabrakan. Namun nampaknya Nurhalimah sudah kembali bangkit. Ya, kontrol bola yang tidak sempurna dari Naura. Riri kali ini diganggu oleh Naura. Tarik ke belakang. Naila bisa dihentikan. Kesempatan terbuka bagi Anissa kali ini. Anissa mencoba kombinasi di dalam circle namun terus diganggu dan membuat serangan dari Morenim kali ini tidak maksimal. Ya, nampaknya ada pergantian penjaga gawang di laga kali ini. Di mana Debi Puspita Rani kali ini masuk menggantikan Ari Nadia. Ari Nadia pemain yang sudah tampil baik di babak pertama. 4 save sudah dilakukan namun dengan intensitas permainan yang terus menanjak dari para pemain Muara Enim membuat Ari Nadia harus 3 kali dibobol di laga kali ini. Bali Naura tadi mencoba melakukan sepakan. Ke depan langsung namun lagi-lagi tidak terarah dan hanya berbuah tendangan ke dalam bagi Muara Enim United. Nurhalimah pemirsa angkat tinggi ke depan dan lagi-lagi tidak ada rekan yang dituju. Nailah terus berebut bola. Namun pelanggaran kali ini dilakukan oleh Lestari Dewi. Ya, kita saksikan mencoba berbalik badan namun terus diganggu sehingga wasit kali ini memberikan foul untuk Netich FC. Dea pada Riri. Kembali bisa dipatahkan. Naura cukup tenang. Lestari Dewi. Dia sama 1-2 yang sangat baik. Oh, miskomunikasi. Namun beruntung masih bisa disadari tadi oleh Rumi yang kembali bisa mengganggu. Kembali terbaca. Serangan kali ini yang masih
Terlalu spekulatif dari Naila. Timeout diambil oleh Muara Enim United. Ya, laga akan kembali berlanjut pemirsa, di mana saat ini Muara Enim United, tim yang berstatus sebagai tim promosi, tapi bisa langsung tampil menggebrak dengan unggul sementara dengan 3 gol tanpa balas atas Netij Ladies Futsal Club. Molina sudah turun kembali ke lapangan. Ini adalah paketan pertama dari Muara Enim. Pada Nisa, masih Nisa, diganggu terus-menerus oleh Riri. Kembali bisa dicuri, namun kali ini pelanggaran ternyata dilakukan oleh Nisa Ahadi. Dan Nisa Ahadi ini sempat membela timnas Iran di medio 2017 hingga 2020. Meskipun memang bukan menjadi pemain yang tidak tersentuh, tapi beberapa kali memang perannya juga cukup aktif di timnas Iran. Maulina pemirsa, angkat panjang ke depan pada Nesa Ahadi. Rani Mulyasari, kesempatan Rani bisa dihentikan. Sangat baik oleh Debi Puspita Rani. Kali ini Nanik tarik ke belakang pada Riri. Masuknya kepada Dea. Terlepas. Muadese. Kita saksikan upaya. Lagi-lagi tidak maksimal. Cukup berani Nanik menguasai bola di depan circle tadi. Play on. Muadese kali ini. Bisa dibaca kembali. Naila. Dipatahkan saja oleh Muadese dan berbuah tendangan ke dalam bagi Netij Futsal Club. Ya, harus diulang. Ya, tendangan ke dalam kembali. Bisa dikendalikan kali ini oleh Rani. Ya, sama 1-2. Rani coba melakukan dribbling namun sentuhannya tidak maksimal. Ya, sempat diganggu tadi oleh Riri, membuat kontrol bola dari Rani tidak berjalan dengan baik. Riri pada Nopi Ramadan. Terlepas Nesa, masih menyamping. Ya, dua pemain asing asal Iran belum berhasil mencetak gol di laga kali ini. Namun kali ini ada pelanggaran dilakukan oleh pemain asal Iran lainnya. Ya, Muadese Mohammadi yang tadi menarik pergerakan dari pemain Netij Ladies. Dan Riri akan menjadi eksekutor tendangan bebas. Tampaknya pergantian penjaga gawang pun terjadi di kubu Muara Enim.
di mana Rini Krisnayanti sudah turun ke lapangan. Mendapatkan kesempatan bermain di akhir babak kedua ini. Siap-siap kali ini. Riri sudah ancang-ancang. Tembakan langsung bisa dibaca dan dipatahkan oleh Maulina. Lagi-lagi. Cukup tenang. Ya, tendangan ke dalam bagi Neti Cledis. Ataupun pelanggaran ternyata yang terjadi. Kembali Riri akan menjadi penendang. Sudah lakukan panjang ke depan. Jadi scrimmage namun bisa dibuang saja tadi oleh penjaga gawang yang baru turun ke lapangan, Rini Krisnayanti. Rani pada Lina angkat sudah ke depan. Masih Nesa, sebuah back heel pass yang gagal. Dea mencoba mencari celah di pertahanan dari Mora Enim. Kembali diganggu terus menerus. Kesempatan play on Rani Mohadese. Masih menyamping. Advantage tadi diberikan oleh Dera Yusdiantara sebagai wasit kedua yang melihat adanya benturan, sebuah keputusan yang baik. Nah, benturan terjadi di sini namun bola masih bisa dikuasai oleh para pemain Muara Enim sehingga wasit memberikan advantage dan play on. Meskipun memang gagal dimaksimalkan oleh Muadese. Dan Nesa Ahadi harus dicek terlebih dahulu oleh tim medis. Sudah kembali bangkit. Kembali pemirsa. Sangat sulit untuk bisa menerobos pertahanan dari Muara Enim. Ya, masih terlalu deras tadi umpan dari Nopi terhadap Nanik. Molina. Umpan langsung pada Rani. Hampir saja terlepas. Nampaknya handsball terjadi. Tendangan bebas dari jarak yang cukup jauh kali ini akan diambil tentunya. Oh, bersiap langsung tadi sepakan yang cukup terarah dari Valentina. Kita saksikan sangat berani Valentina Narolira Kariri Muni, pemain asal Kebuling yang bermain untuk MS Putri Bersatu di musim lalu. Menjadi peringkat ketiga di Liga Nusantara 2021-2022. Dan akhirnya direkrut oleh Muara Enim untuk mengarungi Liga Profesional musim ini. Pelanggaran sudah terjadi tadi pemirsa. Satu orang pemain dari Netich Ladies masih tergeletak. Nampaknya Dea Febrina. Kembali pemirsa, siap-siap kali ini. Laga kembali dimulai. Valentina bisa mencuri bola. Namun gagal memberikan passing kepada Nesa. Lagi-lagi bisa diamankan. 3-1 kesempatan. Sebuah blok penting tadi dari Molina. Nesa Ahadi. Lagi-lagi
masih sangat sulit para pemain Etis FC untuk bisa menerobos pertahanan dari Muara Enim. Nessa kembali memulai serangan. Valentina kali ini mencoba melakukan aksi individu namun gagal. Beruntung tadi sepakan dari Nopi masih bisa diamankan. Langsung ke depan. Ya tidak ada rekan yang dituju. Gagal berkomunikasi tadi antara Lestari Dewi dengan Nessa Alhadi. Nani kali ini di bawah tekanan. Dan bisa memberikan kepada Angel. Coba menerobos. Namun sabar tarik ke belakang. Ya sangat sulit ini untuk mencari celah di pertahanan Muara Enim United. Baby sudah berikan kepada Maulina. Ya sudah bersiap-siap untuk terus mengendalikan permainan di satu menit terakhir babak kedua. Nessa Ahadi, umpan diagonal yang hampir saja bisa dikejar tadi oleh Lestari Dewi. Kembali pemirsa. Masih tarik ke belakang. Lestari Dewi, Anissa. Sang pencetak gol pembuka di laga kali ini. Oh, hampir saja terbaca. Kali ini bisa diamankan oleh para pemain Etich Ladies Futsal Club. Tarik ke belakang. Riri terus menguasai bola. Agnes coba menerobos kali ini. Lagi-lagi diganggu oleh Anissa. Dan aksi dari Anissa dan juga Angel tadi menutup laga kedua pada hari ini. Skor akhir Muara Enim 3. Sedangkan Etich Ladies Futsal Club 0. Sehingga 3 poin berhasil dibungkus oleh tim promosi asal Sumatera Selatan ini. Kita break sejenak pemirsa sebelum kembali berlanjut di laga ketiga. Pertandingan yang masih akan kita siarkan antara Pansa Yogyakarta melawan Kebumen United. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pertandingan Golongan Profesional Futsal 2022 antara Bandung FC melawan Muara Enim United telah berakhir. Skor akhir 0-3.